Ya, John Chicken, gue makan yang lain dah. Gue makan kambing aja ya. Bahagia Nikita Mirzani karena sang pacar John Hopkins datang ke Indonesia. Bahkan Nikita Mirzani yang sudah mempublikasikan gaji sang pacar 5 juta per tahun, 5 juta dolar atau setara dengan uang Indonesia 73 miliar per tahun, Nikita Mirzani akan pensiun jadi artis. Pacar Nikita Mirzani pun dicarikan ustadz dan akan segera menjadi mu'alaf. Kali ini sudah datang ke Jakarta di rumah Nikita Mirzani. Pasangan Nikita Mirzani dengan John pun akan segera terbang liburan ke Bali menikmati masa pacaran mereka. Tak peduli komentar orang lain, Nikita Mirzani hanya bahagia sang pacar John Hopkins menerima dirinya apa adanya. Tak mudah, janda dengan 3 anak dan juga dengan kontroversi yang ada sebagai artis Indonesia yang kerap huru-hara. Nikita menyebutkan kalau dirinya sudah menceritakan semua kehidupannya kepada sang pacar John Hopkins dan sudah menerima, bahkan John pun menyebutkan Nikita Mirzani wanita hebat. Anjay, kapan lagi makan sama Mister Ganteng? Gue baru dateng deh kelaperan. Halo Mister. John. Apa kabar Indonesia? Waduh, gila. Pertama kali ketemu ya kan? Dia makan rendang nih. Mantap. Ini kayaknya mau tempur nih. Iya, ya, kambing. John Hopkins sendiri adalah duda dengan 2 anak. Pekerjaannya dulu adalah pemain balap motor. Namun, pasca jarinya pensiun, kini menjadi kru di MotoGP. Nikita Mirzani pun menyebutkan, kalau keluarga dari John Hopkins sudah menerima Nikita Mirzani, begitu juga sebaliknya. Anak-anak dari Nikita Mirzani nampak sudah menyukai John Hopkins meski baru pertama kali bertemu di Jakarta ini. Banggakan John yang akan segera menjadi mu'alaf dan banggakan kekayaan John, Nikita Mirzani membandingkan John dengan 2 mantan suaminya yang tengah bermasalah dengan Nikita Mirzani. Satu mantan suami dari Nikita Mirzani yang pertama tak pernah ada masalah, namun mantan suami kedua dan ketiga bermasalah dengan Nikita Mirzani. Apa? Cakep. Hopkins. Siapa cakep? Hopkins. Hey Kepoans, click here to subscribe, click here for our most popular video, and click here for something just for you.